Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka. Hari ini adalah hari besar buat saya, ya juga mungkin buat Freddy, karena hari ini sebuah karya kami lahir untuk perdananya di TV, di radio, dan juga video klipnya kita rilis hari ini. Dia itu lagu yang berarti buat saya dan buat Freddy. Gimana? Bagaimana artinya lagu dia itu buat Mas Freddy? Ya berarti lah, jadi namanya lagu yang emang spesial saya tulis buat dianya saya gitu, dan bisa diterjemahkan dengan baik oleh Anji. Hanya padanya, untuk dia. Sebenarnya itu lagu yang sangat universal. Yeah. Itu lagu yang universal karena setiap orang pasti punya dia, setiap orang pasti pernah terluka, dan setiap orang pasti punya alasan buat kembali tersenyum. Aransemen lagu dia ini saya percayakan kepada tim di label saya yang baru. Itu mereka yang mengaransemen lagunya, tapi berdasarkan diskusi dengan saya. Kita jadi memang mendiskusikan lagu ini, kita bikin melamut gitu, kita bikin soft aja, enggak, musiknya enggak terlalu ganda. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia. Spesialnya video klip dia ini adalah, pertama, saya yang menulis cerita video klipnya sendiri. Saya bikin ceritanya dengan banyak jebakan-jebakan dan teka-teki di dalamnya, walaupun kelihatannya sederhana video klipnya. Terusnya di video klip itu saya mencari modelnya dari followers. Terus di video klip itu juga ada anak-anak saya, ada Saga, ada Salva, ada Sigra, dan juga Leticia. Ku sayang dia, rindu dia.